Sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, senang rasanya saya bisa berjumpa dengan penghobi yang akhirnya memutuskan untuk membuka usaha. Dan kali ini saya sudah berada di BSD dan tepatnya kita akan melihat jenis tanaman hias koleksi aglonema dan juga philodendron. Dan untuk harga-harga koleksiannya juga sangat-sangat terjangkau dan untuk babynya pun tetap masih ada. Dan berapa harga pilo di sini? Yuk sama-sama kita saksikan videonya. Namun sebelumnya dukung channel ini dengan cara like, comment, share dan subscribe. Thank you. Alhamdulillah, Maina sehat? Alhamdulillah. Kita udah berapa lama ya gak ketemu ya? Udah dari awal Januari ya? Tahun baru ya? Iya, betul. Mbak Dia, ini aduh banyak banget sekarang taniannya. Alhamdulillah. Wow. Banyak. Ini keren banget loh, ini ada baby-baby koleksian. Ngomong-ngomong ini dijualin gak sih Mbak Dia sekarang? Dijualin, Mbak. Dijualin ya? Iya dong. Ya, wow. Cuman kita sistemnya gini Mbak nih, ada yang nanti boleh kita rawatin dulu. Kadang-kadang kan kalau yang beli masih segini riskan ya untuk dikirim. Iya, yeah. Jadi mereka minta dirawatkan dulu, bolehlah sama kita. Oh gitu. Tapi ya, harus ada DP tuh gimana nih kalau kayak gini-gini? Iya, DP dulu. Harus DP dulu ya. Berapa persen kalau misalkan untuk DP? DP-nya boleh 50% lah. 50%. Iya. Terus kalau misalkan di kemudian hari, maaf gitu, takutnya namanya tanaman kan pasti ada kalanya dia tidak hidup dengan baik atau kata lainnya mati. Iya. Itu gimana? Iya, biasanya kita tuker sih nanti kan sudah sesuai, kita kan udah akad ya. Kalau kita udah akad nanti kalau kita ada pasti kita tuker. Oh gitu, jadi perjanjiannya ada masa garansinya seperti itu ya. Betul. Nah sebelum itu kita tanya-tanya untuk harga, gimana kalau kita sapa sahabat Indah dulu? Sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, sekarang saya sudah bersama dengan Bu Dia, atau saya panggilnya Mbak Dia. Mungkin kita seumuran kali ya. Mbak Dia itu banyak sekali memiliki jenis-jenis tanaman hias yang terutama koleksian. Dan ini hasil budidaya sendiri juga. Berapa harganya? Gimana kalau kita saksikan saja videonya dan sembari saya taruh tas, kita akan lihat untuk harga aglonema collection di tempat. Mbak Dia, ini aglonema apa sih? Widuri kan ya? Iya, betul ya. Ini widuri Mbak Indah. Ini rawatan juga. Iya. Cakep-cakep. Cantik-cantik banget. Iya. Mbak Dia boleh diangkat dong? Boleh nih Mbak, ini cakep banget. Ini semuanya kultur ya, terus udah rawatan ya? Iya, sudah dirawat. Sudah dirawat. Berapa Mbak Dia harganya? Ini untuk yang 300 ribu. 300? Nih kayak gini juga 300 ya? Iya, 300 ribu. 300 ribu rupiah udah rawatan loh. Jadi kelihatan kayak lokal ya. Betul. Oke, terus kalau ada kan yang untuk ukurannya lebih kecil nih. Iya, yang kecil 2,5 aja mainnya. Yang kecil gini 250 ribu rupiah. Nah oke, silahkan 250 ribu sama 300. Untuk stoknya 4 ada ya nih, 4. Oke, kalau ini tuh apa nih Bun? Ini white striptease ya? Red striptease. Berapa red striptease Bun? Red striptease ini 85 ribu. 85 ribu rupiah. 85 ribu. 85 red striptease. Ada pink dalmatian. Pink dalmatian. Iya, ini stoknya tinggal 1, 85 ribu rupiah juga. 85 ribu rupiah. Kalau ini red yang legacy. Ini red legacy. Di harga? Di 100 ribu rupiah. 100 ribu rupiah aglonema red legacy. Berapa harga aglonema nonem? Di 125. 125 ribu rupiah aglonemanya nonem. Kalau ada yang tahu, mungkin bisa di komen di bawah.
Terus lagi Mbak Dia, ini Harley Quinn nih Mbak. Harley Quinn di harga berapa? Di Harley Quinn di harga Rp300.000. Rp300.000. Aglonema Harley Quinn di harga Rp300.000. Silakan dilihat Harley Quinn. Rp300.000. Warnanya udah cantik. Boleh saya angkat ya Mbak ya? Ya? Silakan. Untuk ukurannya dia juga besar. Rp300.000. Lalu ada Aglonema Dutri Color. Berapa Aglonema Dutri Color? Dutri Color-nya ada dua nih Mbak, 350 ribuan saja. 350. Ada stoknya dua ya. Ya. Oke, Rp350.000 untuk Aglonema Dutri Color. Ya. Aglonema Siampret di harga Rp150.000. Terus kalian ini Red Striptease ini berapa? Red Striptease sama nih ya Mbak ya? Sama ya? Berapa tadi? Rp85.000. Oke, stok Rp85.000 ada dua. Kalau yang lebih kecilnya? Ada dua ini tadi. Oke, dua ya. Dua Aglonema Striptease, Rp85.000. Ini lokal. Bener ya, bun lokal ya. Kalau yang itu? Lukmeang. Berapa Aglonema Lukmeang? Rp50.000. Rp50.000. Aglonema Lukmeang cuma di harga Rp50.000. Kategori lawas ya, bun ya. Nah, kalau yang dipegang sama Mbak Dia, ini Aglonema apa? Ini sendu, Mbak Indah. Sendu? Iya. Berapa sendu. Aglonema sendu? Ini sendu dia udah bawa anak nih, Mbak. Iya. Di harga Rp1.000.000. Rp1.000.000? Iya. Anaknya satu yang sudah satu yang ada sudah daun. Badan. Ini mata ya, tunas. Mata tunas, iya. Terus untuk ukurannya juga tinggi mati sekali dia. Rp1.000.000 Aglonema sendu. Ada satu lagi sendunya. Ini... Yang kayak gini berapa kali ini Mbak Dia? Ini di Rp700.000. Rp700.000. Ini bonggolnya panjang ya. Panjang iya sekali, udah siap cacah. Rp700.000. Aglonema sendu. Kalau yang di sebelah sini, satu lagi Aglonema yang agak rare item. Ini Tania. Tania. Terah lawas ya Mbak Dia ya. Berapa iya Mbak Dia? Tania yang ini di Rp250.000. Rp250.000. Ini kita ada yang udah jadi Mbak warnanya. Oke. Okay. Nah, ini nanti warnanya kalau sudah jadi seperti iya, ini. Iya, warnanya kalau sudah jadi seperti ini dia bawa anak. Ya. Kayak gini berapa itu harganya? Ini di Rp1.000.000. Rp1.000.000 sudah bawa anak dan untuk terahnya jadi lebih warnanya lebih keluar ya. Betul, iya. Sedangkan yang belum Tania sama-sama rare item Rp250.000. Oke, silahkan. Sendu tadi sudah di harga Rp1.000.000 dengan Rp700.000. Lalu ada apa lagi? Prep. Ini Pride of Sumatra? Iya. Berapa Mbak Dia? Di Pride of Sumatra-nya di Rp300.000. Rp300.000 ya. Aglonema Pride of Sumatra di harga Rp300. Lalu ada Suksom. Kita akan berkeliling di sini. Kalau Suksom yang kayak gini berapa Mbak Dia? Suksomnya kita ingin 100 ribuan Mbak. 100 ribuan? Iya, 100 ribu. Wow, ini boleh saya angkat? Boleh. Boleh? Atau Mbak Dian aja sekalian ya angkat? Saya. Seperti ini aglonemanya Rp100.000. Wah, kalau ini red apa? Red Majesty? Red Cherry. Red Cherry, di harga berapa? Red Cherry di harga Rp25.000. Seperti yang lalu Mbak, kita masih di Rp75.000. Aglonema Red Cherry di harga Rp75.000. Sama ini ya, Rp75.000. Kalau yang sudah besarnya, berapa harganya Mbak Dia? Wah, kalau ini NMS dulu Mbak. NMS? Masih ditunggu ya? Ini ditunggu. Oke, okay, masih NFS. Padahal ini gede sekali. Udah rawatannya lama ya Mbak Dia ya. Nah, kalau ini bukan Suksom ini ya? Bukan Mbak ini. Berapa ini Mbak Dia? Ini Cochin Red New di Rp350.000. Rp350.000. Ya. Cochin Red New. New. Itu barang baru atau gimana nih? Barang yang memang udah banyak juga udah banyak atau gimana? Juga, iya Mbak. Tapi kategorinya dia lebih mahal daripada Suksom ya? Iya, lebih mahal. Oke, Aglonema Cochin Red New. Rp350.000. Masih jarang. Mungkin karena otot-ototnya beda ya dia ya. Iya, lebih kelihatan ya Mbak. Lebih kelihatan sih dari Suksom ya, dari saya angkat Suksom ya Mbak Dia ya. Lebih nah, muncul ya kelihatannya. Ototnya beda ya, sahabat Indah ya. Mungkin semakin besar dia akan semakin berotot lagi. Rp350.000.
150. Kalau ini tadi 75, kalau yang ini apa? Ini Venus, Mbak. Ini Venus? Iya, ini Venus kita di 50 ribuan saja. Venus 50 ribuan. Yang soknya ada dua ini? Iya, masih ada lagi. Masih Venus. Ada lagi? Iya. Oke. Kalau ini apa, Mbak Dia? Ini Mahaseti. Iya. Udah tinggi, cakep. Mahaseti tinggi, warnanya cantik sekali. Berapa harganya? Ini di 250 ribu rupiah. 250 ribu rupiah? Iya. Wow. Harganya lumayan terjangkau. Kalau yang Pride of Sumatra? Yang Pride of Sumatra ini di jumbo 7, ya? Iya, jumbo daunnya banyak sekali. Berapa harganya, Mbak Dia? Di 750 ribu rupiah. 750 ribu rupiah. Silahkan dilihat untuk performanya. Dia keliling banget ya. Oke, kalau yang itu apa? Legasi hijau, iya, ya? Legasi hijau. Heeh. Legasi hijau di 100. Saya angkat Mbak Dia ya. Rupiah. Iya. Seperti ini, berapa harganya? Di 150 ribu rupiah, Mbak. 150? Iya. Anaknya ada 3, induknya 1, tapi bonggolnya panjang. 150 ribu rupiah, aglonema Green Legacy. Cuma 1? Satu ya? Kalau di sebelah sini ada Moro Doklok. Berapa Moro Doklok? Iya. Moro Doklok di 100 ribu rupiah. 100 ribu rupiah. Moro Doklok 100 ribu rupiah. Terahnya hampir kayak Big Cliff ya. Big Cliff. Cuma satu juga ya, Bun, ya, untuk stok ya. 100 ribu rupiah. Lalu, di belakang saya ini ada apa nih, Bun? Ini ada... Boleh, Bunda, di sebelah sini deh. Maaf, Bun. Biar diangkat. Ini Prosperity ya? Prosperity, berapa harganya? Prosperity di 250 ribu rupiah. 250 ribu rupiah, Prosperity. Kalau yang sebelahnya, Bun? Sebelahnya, nah ini masih NN. NN, kayak Tinkerbell, Silverbell, tapi daunnya lebih membulat. Kalau kita sebut namanya satu ID, kayaknya takut salah, iya, ya? Takut salah. Jadi no name saja. Di harga berapa, Mbak Dia? Di 150 ribu rupiah. 150 ribu rupiah. Siapa tahu jadi silver gel. Ariana. Ariana. Berapa aglonema Ariana? 250 ribu rupiah. 250 ribu rupiah. Aglonema Ariana dengan ukurannya satu jengkalan. Tapi warnanya masih hijau ya, Bu? Warnanya masih hijau, betul. Oke, tapi kalau sudah warna terahnya banyak, sudah harganya warna, juga lumayan, harganya ya? Juga lebih. Lebih ya. Yang ini, Betty Boop. Aglonema Betty Boop. Betty Boop. Wow, berapa nih, Mbak? Ada 200 ribu rupiah. 200 ribu rupiah aglonema Betty Boop. Betty Boop. Cantik banget. Ya. Walaupun hijau, tapi masih dia... Masih hijau, ya. Bulatnya lebih bagus, ya. Sudah kelihatan warnanya. Kalau yang samping itu apa sih, Mbak Dia? Ini. Kok dia tengah daunnya tuh arah sekali, kayak rindu, ya? Iya, ini rindu, Mbak. Betul. Betul ya, rindu, ya. Aduh, ukurannya tinggi, tinggi sekali. Berapa, Mbak Dia? Ini 500 ribu rupiah. 500 ribu rupiah, rindu. Ini rindu lokal, ya? Rindu lokal. Wow. Jadi keren-keren, 500 ribu rupiah. Tapi sudah bawa anak belum, Mbak Dia? Ini belum sih, Mbak. Belum, ya? Tapi untuk ukurannya dia tinggi lebih dari 2 jengkal. Iya. Oke. Okay. Banyak loh aglonema yang lawas-lawas, terus ID-nya juga unik-unik, ya? Iya. Kalau kita belakang dulu, ya, Mbak. Ini Widuri. Ada Widuri. Widuri. Berapa, iya, Mbak? Ada... Ada dua. Widuri di 350 ribu rupiah. Yang merah seperti ini, 350. Iya. Keren banget. Wih, kalau ngelihat aslinya tuh merah banget dia. Oke, 350 ribu rupiah Widuri Lilin. Red Anita. Red Anita, oke. Di harga 250 ribu rupiah. 250 ribu rupiah untuk aglonema Red Anita. Warnanya sudah merah lumayan, ya. Legacy Mutiara. Legacy Mutiara. Notanya? Iya, di 750 ribu rupiah. 750 ribu rupiah aglonema Legacy Mutiara. Ada Red Legacy.
Aglonema Red Legacy, berapa Mbak Diah kalau Red Legacy ini 200 ribu rupiah. 200-an? Sama harganya? Sama. Oke, 200 ribu, 200 ribu. Iya. Tapi udah rawatan, jadi cantik banget ya. Udah daunnya juga udah lebih kaku kalau sudah rawatan itu. Ini juga sama Mbak. Berapa ini? Isinya sama 200 ribu rupiah. 200 ribu rupiah juga, iya. Oke. Warnanya memang lebih merah ya. Tuh. Ini ada yang merah-merah lagi. Mahasetinya ini udah merah banget. Oh iya, warnanya cantik sekali mahasetinya. Iya, ini mahasetinya udah merah banget di Rp450.000. 450? Iya. Ini tengahnya sudah pada putih-putih iya. Loh. Terus udah gitu daunnya tuh dia berotot. Aduh, calon Mahadewi. Rp450.000. Aduh, kalau Mahaseti itu investasi yang benar-benar lumayan. Kalau beruntung dapatnya Mahadewi. Mahadewi, iya, Mahadewi harganya dia puluhan juta ya. Aglonema Ratusima. Rp650.000. Rp650.000 untuk iya. Warnanya silakan dilihat. Tingginya lebih satu jengkal. Oke, okay, ya. Keren. Okay. Lagi ada aglonema yang udah kita mungkin ini bisa pindah ke situ Mbak Dia. Oh, ini apa ya? Ini masih NN. Masih NN. Untuk notanya ada Rp100.000 aja nih, Mbak. Aglonema nonem, tapi warna terangnya bagus di harga Rp100.000. Nah, gini ya Bun, kalau misalkan kita belanja sama petani dapatnya rare item, kadang-kadang kita bisa dapat yang unik tapi harganya nantinya bisa mahal. Iya, betul banget. Bun, langsung. Iya. Di sini ada aglonema Big Leaf. Big Leaf? Aglonema Big Leaf di harga Rp850.000. Warnanya iya. Boleh dilihat ya, cantik sekali. Terus udah gitu dia pun sudah membawa tunas lagi. Iya, udah bawa tunas. 850 lagi. Untuk aglonema Big Leaf. Mbak Dia, kalau ini aglonema? Ini aglonema Balapati, Mbak. Masih rare juga. Wow, baru dengar ya saya iya, juga ya. Balapati. Berapa Mbak Dia kalau ini? Ini di harga Rp1.000.000. Rp1.000.000? Iya. Aglonema yang rare item di harga Rp1.000.000. Tinggi. Dia sekilas mirip Yuda ya. Cuma dia agak manjang ya daunnya. Ya. Warnanya juga cakep. Rp1.000.000 Balapati. Baru dengar kan? Kalau di sini ada aglonema yang seperti Big Leaf tapi bukan. Morodoklok, tapi jenisnya berbeda. Morodoklok kipas. Kipas raja iya. Ya. Kipas raja. Di... Ini uniknya dia daunnya bulat, terus udah gitu daunnya tuh lebar sekali. Berapa harganya Mbak Dia? Rp750.000. Rp750.000. Oke, boleh untuk daunnya 4 mau ke 5 ya. Iya. Nggak cuma aglonema saja, tapi juga ada philodendron yang banyak sekarang dicari. Apa saja Bun? Kalau saya jujur saya nggak terlalu hafal sama ini Milo. Kita punya Monstera variegata. Kalau iya. Yang ini nih Mbak, ini kita montai. Ini di 2 juta. Itu 2 juta? Iya, jenisnya? Montai, Mbak. Montai itu Monstera Thailand. Yep. Oke. Ini kan lagi dicari banget ya, Bun ya? Iya, nih. Rp2 juta iya. Rp2 juta. Oke, okay. Terus kan ini Monstera semua nih. Tapi kayaknya jenisnya beda-beda. Coraknya beda-beda ya. Iya. Jenisnya juga beda-beda namanya. Juga namanya beda-beda. Kalau ini Monstera White Tiger. Monstera White Tiger. Iya. Kalau yang White Tiger ini di Rp3.500.000. Rp3.500.000. Apa sih Bun perbedaan sama Monstera yang ini Thailand sama Tiger? Kalau yang White Tiger tuh kita bisa, kalau dari warnanya aja ya Mbak ya, kita bisa lihat nih warnanya lebih ngeblok nih kalau yang White Tiger. Oh gitu. Kalau yang Thailand dia kayak cebres-cebres gitu ya. Tapi banyak gitu. Siapa? Cuma sedikit blorok nempel-nempel gitu ya. Ini kayak gini Mbak. Oke, okay. Ini sama kalau ini? Ini sama, ini Montai. Montai. Sama harganya juga? Ini NFS lho Mbak. Ini NFS. Ini NFS, iya. Kalau yang ini Rp3.500.000. Iya. Kalau yang ini Montai juga iya, ya? Iya, Montai juga. Berapa iya. Kalau Montai dia ini? Masih NFS. Masih NFS? Uh-uh. Oke, okay. Kalau yang ini kayaknya mungkin harus dirawat dulu iya, ya? Iya, makanya sih. Kalau Epiprenum? Ini Epiprenumnya... Di harga berapa? Philodendron Epiprenum di harga Rp150.000. Kalau Radicans atau Anthurium Sirih?
Di harga? Di harga Rp100.000. Rp100.000. Daunnya ada 3 nih ya, Bun ya? Iya, saya angkat ya, Mbak ya. Boleh, boleh. Oh, ada 4. Ada 4 ya? 3 mau ke 4. Oke, Rp100.000. Wow, masih terjangkau. Kita lihat ke sini lagi. Iya. Ini ada Mahaseti. Mahaseti juga sama yang tadi, Mbak. Iya. Rp250.000. 250. Mau lihat nggak sih? Nih aglonemanya sudah rawatan, daunnya seperti ini, warnanya dia lebih berotot ya. Rp250.000. Kalau ini apa ini, Bun? Ini Monica, Mbak. Monica? Iya. Berapa aglonema Monica? Nanti ini aja ya. By Japri. By Japri aglonema Monica. Mbak Dia, ini ya. Bidadari. Iya, betul, ini bidadari. Warna bidadari tapi hampir kayak si permaisuri ya. Berapa harga yang Mbak ini Dia? Di Rp500.000. Rp500.000 aglonema bidadari. Salah satu aglonema koleksian. Tuh. Yes. Kalau di sini? Ya, ini Suxon Black. Suxon Black. Berapa aglonema Suxon Black? Rp100.000. Rp100.000. Wow, Suxon di harga Rp100.000. Ini ada yang unik lagi bergaris-garis, yang suka bergaris-garis pasti cari. Iya. Aglonema Caribbean. Caribbean di harga berapa, Mbak Dia? Caribbean di harga Rp250.000. Rp250.000. Tinggi ya? Sudah lebih dari 2 jengkal, terus untuk warnanya pun dia warnanya cantik. Cek. Kalau di sini ada Andini. Ini ada Andini. Ya. Berapa? Andininya di Rp200.000. Terima kasih. Berapa Andininya, Mbak Dia? Rp200.000. Sudah rawatan ya, aglonema Andininya. Lalu di sini ada lagi. Ini ada Widuri. Widuri. Oke. Okay. Berapa harganya di Rp200.000? Rp200.000 aglonema Widuri. Warna cerahnya cantik ya. Iya, merah. Merah sekali. Nah, ada lagi yang satu yang unik. Di sini ada aglonema yang masih nonet. Iya, ini tapi masih NFS sih, Mbak. Masih NFS. Iya, kita simpan. Jadi belum kita dijual, belum ya? Lihat nih nanti gedenya kayak apa. Siapa tahu. Siapa kalau tahu yang berminat lihat Japri aja. Iya. Terus apa lagi nih, Mbak Dia? Ini kita punya Birkin juga, Mbak. Oke. Okay. Kalau Birkin yang seperti ini Rp50.000. Rp50.000-an. Iya, Rp50.000-an. Oke, okay, Rp50.000. Philodendron Birkin. Philodendron Birkin. Kalau yang ini lebih besarnya Rp100.000-an. Rp100.000 Birkinnya. Rp100.000 Birkin. Terus kalau yang ini masih NFS? Iya, masih NFS. Ini ada terah-terah mutasi beda ya? Iya, mutasi beda. Ini udah kayak kumuh ya, Mbak ya? Iya, betul. Ada Alocasia Fortei di harga berapa, Mbak Dia? Rp300.000. Rp300.000. Alocasia Fortei. Fortei. Tinggi, besar. Lalu di sini ada Divan. Kalau Divan berapa ini, Divan? Divan gak usah, Mbak. Rp50.000 ya, Mbak. Divan Rp50.000 kalau yang di sini. Kalau di sini Dona Carmen, Dona Carmen dijual berapaan? Dona Carmen Rp150.000-an aja, Mbak. Rp150, yang ini juga Rp150.000. Banyak itu, Mbak, ya. Rumpun ada banyak. Yang ini apa sih, Mbak Dia? Mana, Mbak? Oh, itu masih NFS dulu. NFS, oke. Okay. Yuk kita lanjut ke sebelah sana. Berapa? Ini di Rp150.000. Rp150, Red Fire. Ini ada yang udah warnanya udah mutasi. Oh, di... nanti jadinya seperti ini? Iya, cantik ya, Mbak ya? Wow, cantik banget. Kalau yang kayak gini berapa, Mbak Dia? Yang ini Rp200.000. Rp200. Yang ini Rp200, yang ini Rp150. Beda Rp50 ya. Betul. Nah, ini apa sih? Saya nggak pernah ini, lihat. Iya, ini Horizon. Horizon? Iya. Cakep. Wah, nih, Mbak. Dia sekilas masih mirip Sweet Dream, tapi bukan ya. Iya, ini cakep banget nih warnanya. Saya juga suka nih, Mbak. Berapa warnanya nih, Bun? Warnanya banyak ini. Kalau yang ini 700. Yang mana 700? Ini. Ini 700. 700. Lalu? Yang ini 6,5. 650. Terus? Yang ini
500 ribu. Itu 500 ribu rupiah. Warnanya cakep, daunnya gede. Warnanya cantik, daunnya besar. Oke, 500, 6,5, 700. Super white. Super white di 200 ribu rupiah. 200 ribu rupiah. Super white di 200 ribu rupiah. Ini Pancawati. Pancawati ada yang kecil ini 300 ribu. Pancawati 300 ribu dan warnanya dia unik. Daunnya pun membulat. Ada warna kuning dan ada warna merah. 300 ribu rupiah. 300 ribu rupiah. Kalau di sini pancawatinya yang besar. Ini pancawatinya lebih besar, ini 500 ribu. Oke, 500 ribu rupiah. Iya. Kalau ini huges. Iya. Berapa nih Mbak Dia? Ya, cakep banget nih Mbak. Besar banget ya. Huges di 4.500. 4.500.000. Masih nego ya? Masih. Masih nego. Daunnya banyak. Daunnya banyak. 4.500. Ada bonggolnya panjang. Bonggolnya panjang. Batangnya panjang. Sudah bawa anak? Ada 12 ruas kira-kira Mbak. 12 ruas batang ya? Iya. Oke, 12 ruas batang. Tapi sudah ada anak. Udah keluar caling-calingnya. Ada 5 betul. Ada 5? Iya. Wow, Aglonema Dewi Huges bakalan bawa anak, insya Allah ya, insya Allah. Mudah-mudahan ada banyak keluar di harga 4.500 untuk indukan Dewi Huges. Kalau sampingnya Harley Quinn, Harley Quinn, Harley Quinn di 1.300. 1.300 Aglonema Harley Quinn, tinggi lebih dari 2 jengkal untuk warnanya silahkan dilihat. Untuk sampingnya? Sampingnya ada Ruby Super Pink. Ruby Super Pink? Iya, di 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Untuk isinya, dia lebih dari 2 rungkun ya Mbak Diah ya? Iya, itu Mbak ada 2. Oke, 2 juta rupiah. Kalau yang Dewi Huges sampingnya berapa sih Mbak Diah? Huges sampingnya itu di 4 juta rupiah. 4 juta rupiah? 4 juta rupiah sama 4,5 juta. Silahkan dipilih, 4 juta masih boleh nego lagi ya? Boleh, boleh. Masih boleh nego. Ada lagi, ada Aglonema City. Berapa? Di ini di 800 ribu rupiah. 500 ribu Mbak. 500? Aglonema City di harga 500 ribu rupiah. Nah, ini yang unik Aglonema Regina. Regina, boleh ya. Diangkat Bunda? Regina. Regina berapa nih? Regina 800 ribu rupiah. 800 ribu rupiah Aglonema Regina. Kalau yang di sini? Ini ada Virgin. Virgin? Iya. Jangan masuknya Mbak, kategori Mbak. Kocin atau gimana? Kocin. Kocin ya. Aglonema Kocin Virgin notanya 800 ribu rupiah. 800 ribu rupiah. Ada dua nih Mbak. Ini juga 800. Unik, warnanya cantik sekali dia. Apalagi kalau sudah bermutasi seperti ini Mbak Dia ya. Iya, bentuknya ini juga udah cakep nih Mbak. Oh, betul, betul. Kalau ini apa sih Mbak Dia? Kalau ini Reina. Reina? Notanya berapa? Reina yang ini 500 ribu. 500 ribu rupiah. Terus? Udah 3 mau 4 daun. 3 mau 4 daun. Yang ini 650. 650, Reina. Kalau yang ini Kocin. Eh, Kocin apa-apa nih masuknya ya? Kocin. Kocin? Iya betul. Kocin apa ini? Brown ya Mbak. Kocin brown. Notanya berapa Mbak Dia? Di 1.250. 1.250. Warnanya tapi sudah mutasi sekali. Cantik banget kalau sahabat Indah bisa ngelihat aglonemanya roset, terus untuk warnanya walaupun ada sedikit hijau tapi hanya sedikit sekali. Iya. 12,5. 12,5. Nah, yang pengen cari aglonema KWN, enggak usah duduk enggak apa-apa. KWN-nya si Ayu Nindi ya. Oke. Ayu Nindi KW. Ayu Nindi KW. Ini 50.000 rupiah. Nanti saya dimarahin. Jangan ya. Aglonema Heng. Ya. Tapi kalau sudah bermutasi mirip sekali mirip dengan Ayu Nindi. Berapa? 50.000 rupiah. 50? Iya. Untuk ukurannya besar-besar iya, di 50? Iya, besar-besar 50.000 rupiah. Jangan nggak kedapetan, hanya 3 stoknya. 3, 5, 3 satuannya 50.000 rupiah. Nah, kalau sebelahnya ini koleksian lagi nih. Apa sih Mbak Dia ini? Ini ya anaknya tadi, Ruby Super Pink. Ruby Super Pink. Di 500 ribu rupiah, kita ada dua. Ya, 500 ribu rupiah. Ruby Super Pink. Ruby Super Pink. Yes, keren banget 500 ribu rupiah. Kalau ini Kansa Mbak Dia? Iya. Berapa Kansa? Kansa di 1.200. 1.200 aglonema Kansa. Terus kalau ini? Itu post white ya Mbak? Post white, notanya? 3 juta rupiah. 3 juta rupiah, iya. Saya angkat ya, boleh. Biar lebih jelas ya.
Oke, untuk performanya seperti ini 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Kalau yang sebelahnya? Itu komutatum? Komutatum variegata. Agak unik ya. Kalau biasanya yang bervariegata itu di pilo, sekarang di aglonema. Iya. Harganya berapa? Harganya 1.500. 1.500 komutatum variegata. Kalau ini yang siamjet? Siamjet. Berapa kalau siamjet, Mbak? Siamjetnya di 800.000. Rp800.000 aglonema siamjet. Nanti kalau sudah bermutasi atau bervariegata lebih putih sekali. Rp800.000. Ini ruby compacta. Ruby compacta. Sama Rp500.000 juga. Ini 500-an. Ruby compacta Rp500.000. Apalagi Mbak Dia? Ada Kresna. Kresna? Boleh diangkat sini sama Mbak Dia. Kalau pemiliknya langsung yang angkat lebih enak ya Mbak Dia ya. Kresna ini di Rp3.500.000. Rp3.500.000. Kategorinya golden. Golden. Golden ya, iya. Kresnanya ya. Udah cakep banget warnanya. Udah cantik sekali warnanya. Rp3.500.000. Nah, kalau yang sebelahnya ini mutiara. Mutiara alba. Mutiara alba. Ini Rp1.500.000. Rp1.500.000 aglonema mutiara alba. Unik mutiara ya. Warnanya dia soft sekali. Cakep. Khas Indonesia banget dia. Cantik tulangnya. Cantik tulangnya. Ini yang aduh koleksi banget ini. Apa Mbak Dia? Ini Goliath. Goliath. Kategorinya terah apa sih ini? Merah. Merah. Iya, merah. Berapa harganya? Rp5.000.000. Rp5.000.000. Aglonema Goliath. Oke. Lalu terus yang ini ada Denpasar Moon. Aglonema Denpasar Moon. Notanya berapa? Rp2.500.000. Besar gini ya. Untuk warnanya juga cantik, sahabat Ina bisa lihat. Untuk daunnya dia bulat. Rp2.500.000. Udah rawatan lagi ya. Kalau sahabat Indah cari baby, sekarang kita dapat aglonema baby. Bukan dapat, kayaknya dapat informasi ya, bukan dapat dikasih. Ini Rinjani ya Bu Nia? Rinjani, iya. Ini sudah cakep nih Mbak, harganya per pot Rp4.000.000. Rp4.000.000. Untuk aglonema Rinjani per pot Rp4.000.000. Kurang lebih daunnya ada 4 plus. Ya. Ini 5, tapi di sini ada di speknya ya? Masih ada ya. Oke. Rp4.000.000 tuh masih nego lagi atau gimana? Boleh, nego tipis-tipis. Masih boleh nego tipis-tipis. Rp4.000.000 aglonema Rinjani. Kalau Moonlight? Ini ada Moonlight. 1,3. 1,3 untuk aglonema Moonlight. Daunnya lebar. Ini anak daunnya samping lebar. Atau gimana Mbak? Ini anak samping ya. Anak samping ya. Rp1.300.000 aglonema Moonlight. Ini banyak-banyak koleksian. Dari berapa lama sih Mbak Dia? Baru 2 tahun lebih lah Mbak. 2 tahun ya, sudah mulai mengkoleksi. Iya. Wow. Terus kalau ini susah? Kalau ini Shushan. Wow, susahnya dia meleleknya beda ya. Untuk daunnya pun dia meroset. Berapa? Susan ini Rp900.000. Rp900.000. Cantik sekali aglonema Susan. Susan. Terus? Terus ini ada White Twister. White Twister. Di harga? Di harga Rp1.000.000. Rp1.000.000. Ini Twister ini iya. Dia mirip sama White Mayang. White Mayang, iya betul. Tapi kalau Twister kan biasanya ke lebih ke hijau ya. Kalau yang ke putihnya memang agak susah jarang, ya, agak jarang ya. Iya betul Mbak. Ini juga masih jarang banget. Masih jarang banget. Masih jarang banget ini. Siapa tahu yang pengen cari jarang-jarang juta? Rp1.000.000. Aglonema White Twister Rp1.000.000. Kalau Black Moonlight. Black Moonlight. Berapa? Di Rp1.200.000. Rp1.200.000 aglonema Black Moonlight. Dia sudah mangkuk? Iya, sudah mangkuk. Sudah mangkuk. Warnanya cakep. Warnanya cantik. Oke. Okay. Nah, terus ini kita ada ruby compacta yang besar. Ruby compacta yang yang besar atau dewasa? Yang dewasa ini Rp1.500.000. Rp1.500.000 untuk terahnya dia bagus. Hampir kayak si Ruby Fanta, tapi belum ya Mbak Dia ya. Oke, 1,5 juta. Terus ini ada Madam Suroyo. Madam Suroyo, notanya? Madam Suroyo di Rp650.000. Rp650.000.
Nah, yang cari aglonema agak unik lagi. Boleh diangkat Nadia. Ini ada yellow crown. Yellow crown? Mm-hmm, yellow crown di 500.000. 500.000 rupiah. Ini yellow crown nanti kalau dia membesar semakin warnanya tuh keluar kayak stabilo ya. Iya, cakep. Heeh. Kalau orang nggak ngerti dia kayak si Snow White atau siapa lagi. Cuma untuk daunnya lebih memanjang, bentuknya terus lebih gede ya, Mbak ya. Lebih besar, ya, tebal, terus bintik-bintiknya tuh dia nanti kuning ya, bukannya putih ya. Oh, keren banget, Rp500.000. Rp500.000 ini kita ada komutatum lagi. Komutatum? Iya, yang ini 1,2 warnanya. 1,2. Rp1.200.000 komutatum Varga, tanya cantik sekali. Aduh, keren-keren. Mbak Dia, ini kan selain aglonema ada ini apa sih, pilo ya, termasuk pilo kan ya? Iya, pilo. Ada janda bolong. Iya, janda bolong Varigata. Jenisnya apa? Adansoni? Kuminata? Adansoni ya? Adansoni. Adansoni ya. Tapi ini kayaknya kelainan iya, ya? Iya, ada kelainan nih Mbak. Dia kecil, memanjang. Oke. Okay. Kelihatan memanjang ini Mbak. Berapa? Ini per pot Rp300.000. Rp300.000. Mm-hmm. Induknya seperti ini nih Mbak, nih ada induknya ini kita nih. Wow, induknya seperti ini, tapi mutasinya dia jadi kecil-kecil gitu ya? Kayak pensil ya? Oke. Okay. Tapi kalau induknya nggak dijual? Nggak dijual. Nggak dijual. Yang dijual hanya ini di harga Rp300.000. Ada 4 Mbak stoknya? Ada 4 stoknya. 1, 2, 3, 4. Kalau yang sampingnya apa sih Mbak Dia? Yang 4. Duda bolong. Duda bolong. Duda bolong. Rapidobora. Rapidobora. Foraminifera. Flora. Foraminifera. Minifera. Oke. Okay. Berapa harganya? Rp2.500.000. Terus kalau yang kayak pilo-pilo gini dijual nggak sih Mbak Dia? Ini ada green sow. Green? Green sow varigata. Green sow? Ini Mbak warnanya. Varigata, oke. Okay. Berapa harganya? Rp1.500.000. Rp1.500.000. Terus? Ini sama satu pohon juga sama dia. Rp1.500.000. Oke. Okay. Sini 1.500.000 semua? Iya, ini dua. Ini yang tadi? Rp1.500.000. Rp1.500.000, oke. Ini Subastatum. Subastatum. Varigata. Rp300.000. Rp300.000 Subastatum. Nanti kalau ada yang pengen, terus belum kita sebutkan, bisa di screenshot saja ya, tanyain sama Mbak Dia ya. Boleh. Oke, Mbak Dia, saya pengen lihat ada Dona Carmen yang agak unik warnanya. Kita lihat ya, tuh lagi di sini. Ini Dona Carmen, tapi terahnya bagus sekali. Untuk warnanya, boleh dilihat jarang-jarang seperti ini. Ini kaweannya. Kaweannya banget. Kaweannya gue lihat tuh, ini gue lihat asli nih. Ini bukan Dona Carmen ya, ini Dona Carmen yang ini. Boleh saya pegang? Ini keren banget. Tuh, terahnya seperti ini tuh. Mirip. Terus kalau moonlight-nya? Moonlight? Moonlight-nya? Gedenya sama. Besarnya sama. Malah dia cenderung kayak gue lihat ya, untuk bentuk daunnya ya. Tulang daunnya dan bentuk daunnya. Bun, kayak dijual nggak sih, Bun, kalau Dona Carmen ini? Nanti ini aja, Japri. By Japri aja? Boleh lah bagi ini, ada tiga rumpun, Mbak. Ada tiga rumpun ya? Iya. Ada tiga rumpun, nanti boleh. Nanti berbagi satu. Dibagi satu rumpun. Dibagi satu. Untuk harganya belum ketahuan. Kalau yang Dona Carmen yang kayak gini, dijual juga? Dona Carmen itu dijual. Dijual. Harganya? 100. By Japri aja deh ya? Iya. By Japri. Oke, yang mana lagi? Ini ada Flobe Mbak. Flobe, berapa Flobe? Flobe ini di Rp1.300.000. Rp1.300.000. Wow. Ini kita ada Syngonium Yellow. Syngonium? Yellow. Yellow, berapa? Yellow itu Rp500.000. Rp500.000. Ini ada Pink Princess. Pink Princess. Pink Princessnya Rp300.000. Rp300.000. Nah, boleh silahkan sahabat Indah kalau ada yang kepengen ngelihat, kita nggak bisa sebutin satu-satu, mungkin tapi bisa Japri saja. Oke, saya penasaran sama baby-babyan yang ada di sini. Mbak Dia, iya. Ini jenis-jenis koleksian baby-baby, daun satu, daun dua, udah dijual, boleh? Boleh. Boleh, yes. Kita dapat baby-babyan lagi, soalnya jarang banget orang mau jual baby itu karena mungkin
kalau dibesarin lagi harganya bisa lebih tinggi, iya, kan gitu. Betul, tapi iya, banyak sekali yang carinya aglonema baby. Kali ini kita dapat kesempatan yang lumayan untuk harga-harganya, bakal kita lihat berapa, Bun. Dari mana dulu? Dari mana nih? Dari Golden Hawk. Berapa kalau Golden Hawk? Di Golden Hawk di 15 juta rupiah, Mbak. Yang ini 15 juta? Hmm. Ini yang 15 juta. Daun satu tapi sudah ada tunasnya, iya, di harga 15 juta rupiah. Diputar ya, Bun, ya? Iya. Nah, seperti ini. Kalau yang ini ada daun 4 mau ke 5? Itu sudah di booking, Mbak. Sudah di booking, jadi belum. Ini informasi buat sahabat Indah, kalau pengen cari bunggul-bunggul bisa inden dulu ya. Jadi bisa DP, nanti langsung bayar setelah ngambil barang. Kalau ini? Kalau yang ini, ya Yuda. Yuda? Di harga berapa, Yuda? Di harga 1.500.000? 1 juta. Berapa, 1.000? Wow, 1 juta rupiah aglonema Yuda. Daunnya 3. Ada 4 tapi defect. 1 juta rupiah. Rupiah. Kalau ini? Itu Pancawati. Pancawati di harga berapa? 400.000 rupiah. 400.000 rupiah. Kalau di Pancawati, kalau ini? Pink Nina. Pink Nina untuk harganya? Harganya 200.000 rupiah. 200.000 rupiah. Ini apa sih, Mbak? Diana. Diana. Harganya? Diana di 200.000 rupiah. 200.000 rupiah. Yang ini? Yang itu Legacy Hijau. Harganya? 70.000 rupiah. 70.000 rupiah. Lalu di sini ada aglonema apa? Tamara, Mbak. Tamara. Ini nggak kena ya, sahabat Indah ya? Di harga berapa, Mbak? Di harga 350.000. 350. Kalau di sini ada Green Compacta, di nota Green Compacta di 300.000 rupiah. 300 juga. Yang di sebelah sini? Itu masih NN ya, Mbak? NN. Untuk harga? Harganya 100.000 rupiah. 100.000 rupiah, aglonema NN. Lalu di sini ada aglonema apa, Mbak Dia? NN juga, Mbak. NN, untuk notanya? Notanya di 100.000 rupiah. 100? 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Nah, kalau di sebelah sini ada Rainbow. Berapa harga Rainbow? Rainbow di harga 500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Kalau ini? Itu White Happiness. Berapa harganya? White Happiness tadi 250.000 rupiah. 250.000. Yang ini ada Pride of Sumatra ya? Iya. Ini mutasien atau? Iya, dia black, Mbak. Black. Untuk harganya berapa, Mbak Dian? Harganya 150.000 rupiah. 150. Kalau yang bambu? Bambu. Berapa harga ini bambu? 75.000 rupiah. Bambu 75.000 rupiah. Yang ini? Pretty Woman. Pretty Woman. Untuk notanya? Daun 1 plus. Daun 1 plus. Oke, ada plusnya ya. Di harga berapa, Mbak Dia? 1.500.000, Mbak. 1.500.000. Di sini ada Moonlight juga. Ada Moonlight. Di harga berapa? Moonlight di harga 400.000 rupiah. 400.000. Nah, yang cari sedang Baby Minion. Berapa harganya? 1.200. 1.200. Ini Minion. Ini boleh nanti bayar setengah, taruh dulu, nunggu daun berapa, baru diambil, baru dilunasin. Boleh, boleh seperti itu ya, Mbak Dia, ya? Nah, kalau ini apa nih, Mbak Dia? NN juga, Mbak. NN. Untuk notanya? Notanya di 150.000 rupiah. 150. Kalau yang ini apa sih? Yang itu Silver Bell. Silver Bell. Harganya? Harganya 150.000 rupiah. 150. Nah, kalau ini ada Black Maroon. Black Maroon. Berapa harga Black Maroon? 100.000. 100.000 rupiah untuk aglonema Black Maroon. Yang ini? Itu SLK. SLK, kepanjangannya? Sweet Little King. Sweet Little King, untuk notanya? Little King, 3 juta, 3 juta rupiah, rupiah. Nah, kalau di sini apa? Hot Flaming. Hot Flaming, berapa Hot Flaming? Hot Flaming di 150. 150, masih Hot Lady kali ya? Atau memang Hot Flaming? Oke, nanti antara Hot Lady Hot atau Lady. Hot Flaming.
Hot lady. 150 hot lady. Kalau hot flaming kan kita tahu warnanya memang hot sudah lady bermutasi ya. Kalau kembali normal bisa kita katakan dengan hot lady kembali. Oke, di sini aglonema bambu. Berapa bambu? Bambunya di lebih besar ya? Rp100.000 iya. Lebih besar daripada ini, kalau di sini 75, yang di sini Rp100.000. Rp100.000. Oke. Terus apa lagi nih, Bun? Ini masih ada hot lady-nya. Hot lady-nya masih ada di harga berapa? Di harga berapa itu ya? Rp200.000. Rp200.000. Aglonema White Legacy. White Legacy. Berapa harganya, Mbak Dia? Rp350.000. Rp350.000 Aglonema White Legacy. Terus? Terus ini ada Arini. Arini. Aduh, Arini. Aduh, baru dengar saya. Biasanya Ariana. Kalau ini Arini. Notanya berapa, Mbak Dia? Rp500.000. Rp500.000. Ini sebetulnya koleksinya banyak loh. Ini di sini-sini juga ada. Terus nanti kalau mungkin kalau ada yang mau main langsung boleh ya, Mbak Dia? Boleh, ya? Iya, silahkan. Ah, ini gede gini berapa, Mbak Dia? Ini NFS, Mbak. NFS, nggak dijual ya? Di sini juga unik-unik banget. Ada Raceri. Raceri. Mahaseti. Terus ada ini apa sih? Rena. Rena, terus ada Moonlight. Oke. Okay. Mahardika. Di sini? Itu juga NN. Berapa kalau ini? Red Fire. Oh, Red Fire. Harganya? Harganya di Rp150.000. Aglonema Red Fire di harga Rp150. Kalau di sebelah sini apa? JT2000. JT2000 di harga Rp900.000. Yang ini Grace Pink atau Twinkle ya? Grace Pink. Grace Pink di harga berapa? Grace Pink di harga Rp200.000. Oke, okay. Aglonema Grace Pink di harga Rp200.000. Nah, sahabat Indah, tadi ada yang ketinggalan. Kalau ada yang mencari Aglonema JT 2000 dengan baby, tadi Bu Dia kasih informasi ada harganya lumayan ekonomis ya. Berapa, Mbak Dia? JT 2000 tadi di Rp400.000. Rp400.000. Masih di koleksian lagi. Di sini ada Aglonema Mutiara Alba. Mutiara Alba. Iya. Ini udah aman belum, Bun, kalau dijual daun seperti ini? Kita masih tunggu aja dulu ya, Mbak. Masih tunggu. Berarti tapi boleh inden ya? Boleh inden ya. Tapi kita tunggu dulu. Oke, kalau inden minimal 50% dibayar setelah barang itu benar-benar sudah bagus lalu dikirim 50%-nya lagi. Kalau untuk harga mungkin by Japri saja. Iya, oke. Okay. Kalau di sini ada Sartika. Iya, ini ada Sartika. Dia bonggolnya juga besar di Rp1.000.000. Rp1.000.000 Sartika. Oke, okay, Aglonema Sartika. Rp1.000.000. Kalau di sini? Ini udah sold out ya, Bun ya? Ini iya, sudah. Sudah sold out. Oke. Okay. Yang punya. Kalau di sini apa ini? Permaisuri ya ini? Natali. Oh, Natali. Berapa Natali? Rp1.500.000. Aglonema Natali di harga Rp1.500.000. Lalu ada apa lagi, Bun? Ini banyak sebetulnya nih. Nih di sini juga ada cacah-cacahan, terus udah gitu tumbuh daunnya lebih dari 2 rumpun, tapi belum dijual ya. Iya, iya. Kita biar sehat dulu. Biar sehat dulu. Ini juga ada pilo-pilo. Iya, anturium. Anturium. Varigata. Ini anturium variegata. Ada anturium pink. Mukeri pink. Mukeri pink. Terus di sini ada, ya apa sih, tortillianum ya? Apa? Iya. Oke, okay. Namanya agak susah deh. Di sini ada white princess. White princess. Di sini pink princess. Iya. Pink princess. Di sini ada jumbo. Di ada Flobe. Flobe. Ada juga. Florida Beauty. Nah, sahabat Indah, gimana? Terhibur nggak untuk melihat aglonema-aglonema yang koleksian? Tapi banyak sekali dijual baby-baby juga. Dan harganya masih di bawah harga kurang dari 1 juta ya. Ada yang harga 100, ada yang 75. Terus banyak lagi. Termasuk yang dipegang sama Mbak Dia.
Jenisnya? Golden Hope. Golden Hope. Aglonema yang sekarang lagi benar-benar sangat dicari. Iya. Dan ini juga Aglonema Minion termasuk salah satu tanian sendiri. Tanian Mbak Dia, sendiri, iya betul. Oke Mbak Dia, ada yang mau disampaikan nggak buat Sahabat Indah? Untuk teman-teman Sahabat Indah, nah, supaya tetap semangat dalam bertani dan bertanam. Bertani. Dan jangan lupa nonton Mbak Indah. Terima kasih banyak. Nah, untuk inspirasi Sahabat Indah, kalau tadinya Bu Dia bersama Bapak, itu tadinya hobi ya, tadinya ya. Diawali dari hobi, lalu memperbanyak, akhirnya berjualan. Berjualan, betul. Siapa tahu untuk para Sahabat Indah di rumah bisa menjadi motivasi untuk yuk sama-sama kita bertani, apalagi yang sudah memiliki aglonema, perbanyaklah. Jangan takut aglonema itu harganya isu yang gimana-gimana, selalu dengan prinsip kita yaitu bertani aglonema. Oke, kalau gitu saya terima kasih banyak Mbak Dia, semoga saja datang. Amin. Semoga saja usahanya makin berkembang, amin, semakin sukses, koleksinya makin banyak, masih amin, bisa kita datangi terus dapat harga aglonema baby-babyan yang lebih ekonomis lagi. Amin. Iya, terima kasih Mbak Indah. Terima kasih banyak untuk para Sahabat Indah juga. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur dan yang pastinya banyak rezeki. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan untuk keselamatan kita sendiri. Waktunya saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Thank you.